Assalamualaikum. Pagi tadi ya, kita ada share signal dengan pukul 9.47 pagi tadi. Jadi ini yang akaun yang ada sekarang ni lah. Analisis yang saya buat ni mudah saja. Kita gunakan candle naked chart dan juga candlestick monthly ya. Jadi contoh katakanlah kita tengok pair, tak kisahlah pair apa pun, euro dollar ke, pound dollar ke. Jadi saya melihat trend tu lebih kepada sell lah, untuk euro USD, pound USD, USD Japan ni daripada sell. Jadi ini adalah jumlah-jumlah pair yang saya masuk untuk position hari ini. Contoh macam euro GBP ni, GBP saya tengok dia lebih pada buy. Trend monthly dia adalah buy lah, so saya masuk buy. Itu juga euro Australia. So euro Australia saya dapat trend lebih kepada buy, so saya masuk buy lah. Seterusnya itulah hasil yang ada. So, kita menantilah sehingga position ni positif insyaAllah. Okey, sehingga jumpa lagi dekat video seterusnya. Assalamualaikum.